Salam sejahtera, terima kasih kerana telah menonton channel ini. Kita kembali lagi di channel ini menyampaikan berita-berita hangat, gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Mari kita tonton isu-isu hangat hari ini. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan dengan berita-berita hangat yang selanjutnya dalam channel ini. Salam sejahtera, kita bertemu lagi di channel ini dengan satu lagi kenyataan di mana bila saya dah meminang, responlah, kata Datuk Sri Vida. Usahawan Datuk Sri Vida meluahkan hasratnya untuk mengambil alih pasukan bola sepak Kelantan FC. Kata Vida atau Hasmi Zaudman, dia sudah menyatakan hasrat itu dan seharusnya pihak Norizam Tukiman atau lebih dikenali sebagai Zam Saham yang memulakan perbincangan berkaitan hal berkenaan. Saya harap bila saya dah uar-uarkan keinginan dan hasrat membeli pasukan Kelantan, pihak di sebelah sana boleh hubungi pihak saya untuk adakan pertemuan. Bila saya dah meminang, responlah, takkan saya yang perlu mulakan, jadi dipersilakan untuk memulakan perbincangan saya, sedia, katanya kepada MSA. Dalam pada itu, Vida berniat meletakkan anak lelakinya Kacak atau Muhammad Erik Zekwan, 16 tahun, sebagai salah seorang yang akan menguruskan klub berkenaan. Kacak memang main bola sepak dan ada pasukan sendiri. Dengan jurulatih pun dia selalu berbincang macam mana nak majukan Kelantan. Jadi saya letak orang yang bermain bola dalam pengurusan, jadi keperluan pasukan itu lebih dekatlah pada pendapat saya, ujarnya. Itu saja info hari ini, sekian dan terima kasih.